Cerita sedikit mengenai latar belakang, kenapa bisa ada Lintas Melawai. Jadi waktu itu kita dari grup Otomotif 90, pada saat terbentuknya pas lagi COVID-COVID lah ya, ternyata booming. Bukan booming apa-apanya nih, tapi pertemanannya tambah banyak gitu loh. Karena memang kita kan sekedar komunitas saja, tidak aturan yang mengikat ya. Penghobi motor, mobil-mobil old school lah ya, 90 ke bawah. Dan mungkin karena faktor pandemik waktu itu orang lagi jenuh, lagi pusing atau apa, akhirnya mobil-mobil lamanya dikeluarin lagi, dirapi-rapin lagi, dihidupin lagi, kumpul-kumpul. Nah waktu itu shortnya kita kepengen bikin suatu acara yang vibe-nya tuh kayak balik ke tahun era-era awal 90-an, 80-an. Nah, kalau 80-an kan Lintas Melawai itu, 80 ke 90. Dan ternyata memang, ya istilahnya, kenapa ketilasnya dari situ lah ya. Awal-awal anak-anak Jakarta nongkrong gitu. Kita ngebayangin kalau misalnya pakai mobil-mobil old school di tahun 2000-an, 2022 gitu, 2021. Bisa kumpul bareng gitu, kayaknya seru. Dan ternyata it's happen, man. Ya udah gitu aja, sesimpel itu. Itu tahun 90-an persis banget. Kalau kalian dulu mungkin udah ngerasain ya, pokoknya lu yang lu rasain nih, vibe ini kayak begini, persis banget. Jadi gue sih pengennya akan ada lagi ya. Hobi lama nih, ngoprek-ngoprek mobil tua gitu ya. Dan ternyata setelah hunting beberapa bulan lamanya, cukup susah sih bro gitu, karena gue gak mau nyari yang bener-bener bahan banget. Udah sempet pitching-pitching juga, dan akhirnya ya ketemulah mobil ini dengan kondisi yang masih seperti ini sebenarnya. Cuman kita ngelakuin totalitas restorasi itu di sektor mesin, wiring, sama undercarriage. Jadi kaki-kaki semua. Kalau mesin memang bener-bener totally rehab total. Jadi partnya hampir baru semua. Jadi kita kalau beli mobil tua, jangan asal beli aja. Karena kan pasti akan ada perbaikan. Jadi istilahnya lu harus spare berapa puluh persen lah dari harga mobil gitu. Misalnya siapin 15 juta ya kan buat perbaikan ini itu sampai mobil benar-benar proper buat jalan. Tapi ternyata gua kecebur nih. Jadi totalitas. Semuanya. Semuanya. Hampir semuanya lah ya. Jadi ini mesin turun semua, bongkar, gearbox gua ganti pakai yang GTX Turbo karena yang lamanya udah enggak sinkronis banget, gigi limanya udah enggak bisa masuk-masuk. Gue dapet copotan waktu itu dan alhamdulillah harganya sangat-sangat terjangkau. Di bawah 2 juta, tapi punya GTX Turbo. Udah pasang, di assembling ulang lagi, piston-piston, wah pokoknya baru semua. Terus di skir clamp, tail clamp, wiringnya juga diperbaiki lagi. Jadi pakai konsep semi tuck wire, yang dipakai yang perlu-perlu aja. Kalau pada saat lo beli mobil yang berusia udah di atas 20 tahun, emang lo harus pakai niat yang luar biasa deh gitu. Jangan gampang baperan, kalau baperan lo selesai. Terus kedua, ya sektor body alhamdulillah gue pada dapet begini. Not bad lah ya, sampai akhirnya perbaikan-perbaikannya jelas gue lebih mengutamakan sektor apa namanya? Sektor safety terus kenyamanan. Jadi itu dulu. Yang penting pengereman aman, terus ya ban harus gua ganti baru ya, sama sedikit touch up untuk area interior biar lebih seger gitu. Ini buat teman-teman yang kepengen ngebangun mobil, let's say misalnya Mazda kayak begini ya, nggak usah takut bro, temennya banyak ya. Nah kalau mau lihat mungkin sektor
interior ya. Gitu. Saya termasuk orang yang nggak 100% seneng-seneng totally original. Selama itu masih korektan period dan barang-barangnya sesuai tahunnya. Ya kayak ini gue joknya dapet Mazda RX-7, setirnya juga pakai Mazda RX-7 jadul. Ternyata pas gue mix and match ke sana, masuk banget dan super nyaman. Dan gue dapet harganya sangat bersahabat sekali. Dan kebetulan untuk jok belakangnya gue bisa dapet red trim yang sama. Makanya gue jadiin deh gitu. Karena kalau mau bayarin Recaro kayaknya kemahalan nih. Belum ada duitnya. Dan hebatnya mobil ini di tahun 86 udah terlalu canggih di eranya. Jadi udah power steering, udah power window, terus udah tilt steering. Terus udah ada apa namanya? Wiper belakang. Jadi ya di eranya dia termasuk canggih lah ya. Dan ini udah mesinnya 1500 cc. Masuknya kategori build up. Jadi memang setelah gua lakuin restorasi di mesin ya. Kemarin nyoba. Ya kan penasaran dong. Agak bandel sedikit. 160 km/jam lumayan dapat gitu loh. Standar ya. Gitu. Tapi habis itu gue deg-degan. Cuman pengen tahu doang, bro. Mohon maaf, jangan dibully ya. Menurut gue ini acaranya menarik banget sih. Soalnya buat ya mungkin juga yang senior-senior yang udah lama main di dunia otomotif, ya pasti excited banget nih ngeliat masa mudanya lagi, mobil-mobilnya, suasananya. Dari gue sih gitu sih. Dari Bang Bimo gimana ngeliat gitu? Kalau menurut gue asik di sini, nambah relasi juga, nambah pertemanan juga. Karena gue juga kan baru pertama kali ke acara kayak begini. Jadi ya buat nambah ilmu aja lah. Tujuannya yaitu kita yang pertama seperti yang tadi saya obrolkan itu sebagai nostalgia. Dan yang kedua adalah tujuannya itu untuk sama-sama ini mengingat memori di masa lalu dan itu kita ulang kembali di masa ini. Dan dengan mobil-mobil kita mungkin yang dulu orang cuma bisa mandangin doang mobil impian zaman dulu, ini baru sekarang nih mereka dapat bisa kebeli gitu mobil itu. Dan kita yuk bareng-bareng kita ngerawat mobil-mobil tua kita sampai kapanpun juga, mungkin bisa sampai turun ke anak cucu kita seperti itu. Nah, begitu. Untuk kita selawai ini sendiri kayak mobil. Ya. Ya, kepengennya sih scene-nya pengen benar-benar mirip banget sama di era tahun 90-an. Dengan ya istilahnya kan sekarang Melawai sekarang, jalan raya Melawai sekarang kan beda dengan dulu. Dulu itu dua jalur, sekarang cuma satu jalur.